Bismillahirrahmanirrahim Ada sebuah syubhat yang ingin kita luruskan dan kita bantah yaitu kata mereka menhaju salaf atau metode salaf dalam beriman kepada sifat-sifat Allah itu ada dua pilihan. Ta'wil dan tafwid. Ini kata mereka. Ta'wil itu artinya ditafsirkan maknanya. Dialihkan dari makna zohirnya. Ini takwil yang kita maksudkan di sini. Jadi misalkan kalau Allah mengatakan, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah di atas arsh di atas langit yang ketujuh, maka kata mereka itu nggak beneran di atas, tapi berkuasa di atas. Bukan Allah berada di atas, tapi berkuasa di atas. Jadi mereka takwilkan maknanya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah itu turun di setiap sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia, maka mereka takwilkan. Mereka bilang, itu bukan Allahnya yang turun, tapi rahmatnya dan lain-lain. Dan kalau ada sepuluh kepala, bisa jadi sepuluh penakwilan. Ini kata mereka metode salaf. Maka ini tidak benar, bukan metode salaf. Justru metode salaf sebaliknya sebagaimana akan kita bahas di kesempatan ini. Metode salaf yang kedua, kata mereka, adalah tafwid. Adalah tafwid. Tafwid kebalikan daripada takwil Tafwid itu artinya masa bodoh. Nggak mau tahu artinya. Kata mereka, kita serahkan saja kepada Allah artinya. Kita diam saja, nggak usah tahu apa itu artinya. Nggak usah ngomong, artinya sih apa. Jadi Allah istiwa di atas arsh, Apa sih itu istiwa? Nggak tahu kita artinya. Allah turun ke langit dunia, apa itu turun? Kata mereka, nggak tahu kita artinya. Kita serahkan saja kepada Allah. Itu namanya tafwid. Kata mereka itu madhab atau manhaj salaf. Dan itu tidak benar sebagaimana akan kita bahas di malam hari ini. Jadi ini dua syubhat. Syubhat yang pertama, mereka bilang salaf itu adalah mentakwil sifat-sifat Allah. Syubhat kedua, mereka bilang bukan mentakwil tapi tafwid menyerahkan saja kepada Allah Azza wa Jalla maknanya. Kita nggak perlu tahu artinya. Ada lagi yang mengatakan, ya suka-suka kita saja mau pilih yang mana, dua-duanya pendapat salaf. Bagaimana membantah syubhat ini? Yang pertama, klaim kalian bahwa itu adalah metode salaf bertentangan dengan kenyataan. Itu bukan metode salaf. Metode salaf dalam sifat-sifat Allah adalah Membiarkan sesuai dengan zahirnya, maka kita katakan kepada mereka, "Kalian menyelisihi metode salaf." Dari mana kita tahu? Dari mana bisa kita katakan? Kalian menyelisihi metode salaf berdasarkan dalil Al-Quran, ijma', dan akal sehat. Dalil-dalil dari Al-Quran dan ijma dan akal sehat yang menunjukkan bahwa metode salaf adalah membiarkan ayat-ayat itu sesuai zahirnya. Yang pertama, dalil ayat yang mengabarkan kepada kita Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab. Surat Yusuf ayat kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun." sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal, memahami dengan baik. Apa sisi pendalilannya? Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, وَهَذَا يَدُلُّ fahmihi وُجُوبِ فَحْمِهِ عَلَى مَا يَقْتَدِهِ ظَاهِرُهُ بِالْلِسَانِ الْعَرَبِي إِلَّا أَنْ يَمْنَأَ مِنْهُ dalilun syar'iyun. Ayat-ayat ini menunjukkan kata Syekh wajibnya memahami Al-Qur'an secara zahirnya berdasarkan lisan Arab atau bahasa Arab. Kecuali apabila ada dalil syar'i yang melarang kita atau mencegah kita untuk memahami menurut bahasa Arab. Contoh jemaah sekalian, Solat artinya dalam bahasa Arab adalah doa, tapi kita nggak bisa memahami solat hanya menurut bahasa Arab saja. Nggak boleh kita tafsirkan seperti itu, karena apa? Ada dalil syari yang mencegah kita, yaitu tata cara solat Rasulullah SAW. Tidak hanya dipahami secara bahasa, tapi harus dilihat perinciannya dalam dalil syari. Namun, pada asalnya, ayat-ayat Al-Quran termasuk ayat-ayat sifat. Ayat-ayat sifat Allah Azza wa Jalla harus dipahami dengan bahasa Arab, sesuai dengan zahir bahasa Arab tersebut. Tidak boleh kita takwilkan macam-macam tanpa ada dalilnya, tanpa ada dalilnya. Baik, jadi ini dalil dari wahyu. Yang kedua, dalil dari ijma. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Memahami ayat-ayat sifat harus sesuai zahirnya. Tidak boleh ditakwil macam-macam tanpa ada dasar ilmu. Jadi jemaah ya sekalian, sebelum saya sebutkan penukilan ijma, saya ingatkan terlebih dahulu, ini bukan masalah khilafiyah. Ini masalah prinsip akidah yang kita nggak boleh berbeda pendapat. Barang siapa yang beda pendapat, maka dia telah keluar dari jalan ahlus sunnati wal jamaah. Jadi ini ijma ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama ahli sunnati wal jamaah. Baik, penukilan ijma dari al-imam Abu Sulaiman al-Khattabi al-Syafi'i. Wafat tahun 388 Hijriah. Jadi beliau ulama dari abad keempat Hijriah. Jadi sampai di abad keempat Hijriah, Beliau pun telah menukilkan ijma' ulama' ini. Apa kata beliau? Terhadap orang yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana sih manhaj salaf, atau metode salaf, dalam beriman kepada sifat-sifat Allah. Maka beliau berkata, فَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ السِّفَاتِ وَمَجَأَ مِنْهَا فِي الْكِتَابِ wasunnah. Adapun yang engkau tanyakan berupa sifat-sifat dan dalil-dalil yang berbicara tentang sifat-sifat itu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Fa inna madhab maka sesungguhnya metode salaf atau pendapat salaf isbatuha wa ijrauha ala Menetapkannya dan membiarkannya sesuai zahirnya. Perhatikan jemaah sekalian, ini penetapan atau penukilan ijma' dari ulama yang hidup di abad keempat Hijriah. Abu Sulaiman Al-Khattabi Al-Syafi'i. salah seorang ulama dari Mazhab Shafi'i. Iktibatuha wa ijra'uha ala Zawahiriha menetapkannya dan membiarkannya sesuai zahirnya wanafiyul anha dan menafikan kaifiyah cara dan penyerupaan terhadapnya. Jadi jemaah sekalian ini yang dinafikan, yaitu menafikan cara atau bentuk sifat Allah tuh bentuknya gimana? Gimana sih caranya Allah istiwa? Caranya bentuknya seperti apa? Itu yang dinafikan. Tapi maknanya tidak dinafikan. Dibiarkan sesuai dengan zahirnya. Jadi di sini ada sebagian orang yang salah paham. Memahami makna tafwid yang dilakukan salaf. Jadi bukan tafwid makna, tapi tafwid al-kaifiyah. Dan juga menafikan tasbih. Menafikan tasbih. Penyerupaan Allah dengan makhluk. وَقَدْ قَوْمٌ مَا أَثْبَتَهُ min al-musbitin fa kharaju fi dzalika ila darbin min at-tasybih wat-taqyif maka jamaah sekalian di sini Syekh mengingatkan ada dua kaum yang tersesat Abu Sulaiman al-Khattabi asy-Syafi'i Al rahimahullah mengingatkan dua kaum yang tersesat yang pertama mereka yang melakukan taktil menafikan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya maka ini adalah bertentangan dengan manhaj salaf dan sebaliknya ada yang menetapkan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tapi kemudian mereka melakukan tashbih dan takyif. Menyerupakan Allah dengan makhluk dan menggambarkan bentuk sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, ini dipetik dari risalah beliau yang berjudul Al-Gunyah Anil Kalam Wa Ahlih. Juga disebutkan nukilan ini oleh Syekhul Islam di dalam Majmu Al-Fatawa, Juz kelima, halaman 58. Begitu pula dalam Al-Fatwa Al-Hamawiyah, halaman 362. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam al, al zahabi dalam kitab beliau Al-Ululil Ali al ghaffar halaman 236. Jadi, ucapan Al-Khattabi ini bukan hanya disebutkan dalam kitab beliau Al-Gunyah Anil Kalam Wa Ahlih tapi juga disebutkan dalam buku-buku para ulama yang lain menukil dari beliau. Kemudian, Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ulu lil Ali Ghaffar, Imam az juga ulama besar dari madhab Syafi'i. Setelah beliau menyebutkan kesepakatan ulama yang dinukil oleh Al-Khattabi, jadi jemaah sekalian, kesepakatan ini diakui oleh ulama yang lain. Bukan hanya Al-Khattabi yang menukilkan kepada kita. Tapi juga diakui oleh ulama yang lain. Di antaranya Imam az zahabi Dalam kitab beliau Al-Ulu Lil'Ali Al-Ghaffar. Kemudian beliau berkata setelah menyebutkan ucapan penukilan dari Imam Al-Khattabi. وَكَذَا نَقَلَ الْإِتِّفَاقِ عَنِ salafi فِي هَذَا Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Thumma al, al Hafiz Abu Al-Qasim Al-Taymi Al-Asbahani Wa Demikian pula kata beliau Telah menukil kesepakatan ini Dari para ulama salaf Dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in Dan para ulama ahlus sunnah Yang melanjutkan akidah mereka Dinukil pula oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib kemudian oleh al hafidz Abdul Qasim At-Taimi Al-Asbahani dan selain mereka. Jadi bukan satu dua ulama yang menukilkan tapi banyak ulama. Baik, sekarang yang ketiga, dalil dari akal sehat. Ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kabarkan kepada kita dan Allah mudahkan untuk dipahami. Dengan bahasa Arab yang jelas. Bukan semacam teka-teki yang kita harus pecahkan. Jadi, orang yang menakwilkan ayat-ayat sifat itu seakan-akan secara tidak langsung mereka mengatakan, "Allah tidak pandai, tidak pandai mengungkapkan tentang sifat-sifatnya." Sehingga kita yang harus menakwilkannya, ini bahaya, jemaah sekalian. Secara tidak langsung, seakan-akan mereka berkata begitu. Allah nggak pandai menyampaikan tentang sifat-sifatnya, sehingga kita harus menakwilkannya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seakan-akan mereka menganggap Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang sifat-sifat Allah adalah kitab teka-teki. Yang kita harus mencari penakwilannya. Bukan kitab yang mudah dipahami. Maka kita katakan, klaim kalian bahwa itu adalah metode salaf bertentangan dengan kenyataan. Itu bukan metode salaf. Metode salaf sebagaimana telah kita terangkan tadi, berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah ijma dan akal sehat, adalah membiarkan ayat-ayat itu, hadis-hadis itu sesuai zahirnya, tidak ditakwilkan macam-macam. Oleh karena itu, kalau kita tantang mereka untuk mendatangkan satu pun ucapan sahabat, satu pun ucapan sahabat yang menakwilkan makna turun itu bukan turun beneran, bukan turun beneran, tapi yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan turun beneran, tapi yang turun adalah rahmat Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan satu riwayat pun ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mempelajari lebih dari 100 tafsir. Tidak beliau temukan satu pun ucapan sahabat yang menakwilkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka ini uh, sebuah tantangan dari para ulama ahlu sunnah. Kalau kalian mengatakan itu adalah madhab salaf, menakwilkan, maka kita katakan datangkan satu riwayat dari sahabat yang menakwilkan, misalkan nuzul Allah turun ke langit dunia dengan penafsiran yang turun bukan Allahnya tapi rahmatnya saja. Maka mana tafsir salaf seperti itu? Pemahaman salaf seperti itu mana? Mana nukilan dari seorang sahabat? Iya. Atau begitu pula istiwa. Allah istiwa di atas arsy. Coba datangkan satu saja nukilan dari sahabat yang mengatakan maksudnya bukan Allah di atas tapi istilah Allah berkuasa di atas. Baik. Jadi ini bantahan yang pertama. Kemudian bantahan yang kedua. Kita katakan kepada mereka, penakwilan kalian dalilnya apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan harus ditakwilkan seperti itu. Maka mereka juga tidak bisa mendatangkan dalil. Allah mengatakan wa anad dan aku adalah ad waktu. Tapi ditakwilkan oleh ulama Allah pemilik waktu, penguasa waktu. Kenapa ditakwilkan begitu? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Lanjutan hadis itu sendiri. Allah berfirman, "Uqallibul nahar." Aku yang membolak balikan waktu malam dan siang. Maka ini ada dalil. Maksud waktu di situ akulah penguasa waktu. Sedangkan yang kalian sebutkan tidak ada dalil yang mendukung penakwilan tersebut. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Di dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam tentang Allah turun ke langit dunia. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam Allah berfirman ketika itu. Man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka Aku akan mengabulkan doanya. Nah, jemaah sekalian yang berkata itu adalah Allah, yang mengabulkan doa itu adalah Allah, jadi dibantah oleh hadis itu sendiri. Baik, kemudian bantahan yang keempat, kalau mereka tafsirkan itu rahmat Allah, maka kita katakan rahmat Allah tidak khusus turun di sepertiga malam yang terakhir. Bantahan yang berikutnya, yang kelima terdapat dalam hadis itu sendiri, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kalau itu ditafsirkan rahmat, ditakwilkan bukan Allah tapi rahmat Allah, nggak turun kepada kita dong. Kan rahmat Allah itu turun kepada kita. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini turun ke langit dunia, berarti bukan rahmat Allah yang turun. Allah sendiri yang turun ke langit dunia. Jadi hadis tersebut pun membantah mereka. Baik. Ya, di sini juga ada jawaban yang keenam terkait dengan syubhat mereka yang lain, yaitu mereka mengatakan waktu kan berbeda-beda. Di Indonesia sepertiga malam yang terakhir, di Saudi belum sepertiga malam yang terakhir atau di Saudi sepertiga malam yang terakhir, di Indonesia sudah pagi. Maka bagaimana bisa dikatakan Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir? Maka maaf sekalian kita katakan kepada mereka, jangan kiaskan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk nggak mungkin melakukan itu. Tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, itu sangat mudah. Sangat mudah sekali. Apa sulitnya bagi Allah? Tidak sulit sedikit pun bagi Allah untuk turun di setiap sepertiga malam yang terakhir di seluruh langit dunia, walaupun permukaan bumi ini berbeda-beda waktunya. Itu mudah sekali bagi Allah. Kok bisa kita mengatakan seakan-akan? sulit bagi Allah melakukan itu. Enggak mungkin bagi Allah melakukan itu. Enggak masuk akal. Padahal Allah yang mengabarkan kepada kita melalui lisan Rasulnya Wasallam lalu kita tolak dengan akal kita. Jadi jawaban yang ke enam ini kita katakan kepada mereka, jangan tolak hadis dengan akal Anda. Sesungguhnya Anda tidak sadar telah mengikuti paham liberal. Paham liberal itu, yang menolak dalil, menolak wahyu dengan akal-akalan mereka, walaupun mereka dengan maksud melecehkan. Tapi kita katakan kalian bukan dengan maksud melecehkan, namun maksud kalian baik untuk mengagungkan Allah. Namun cara kalian salah, cara kalian salah tidak mengikuti jalan salaf. Baik, jadi ini paling tidak enam sisi bantahan terhadap orang yang mengatakan madhab salaf adalah takwil. Lalu mereka memberikan contoh salaf menakwilkan turun dengan rahmat, dengan rahmat bukan Allah turun beneran, tapi rahmat Allah saja yang turun. Baik. Pembahasan terakhir sekali jemaah sekalian, bantahan terhadap syubhat mereka, metode salaf adalah melakukan tafwid. Jadi kalau Allah mengabarkan Allah turun, bahwa turun itu kita nggak tahu artinya. Kita serahkan saja kepada Allah. Itu kata mereka metode salaf. Maka kita katakan, itu tidak benar, itu bukan metode salaf. Bantahan Syekh Muhammad bin Salil al-Uthaymin rahimahullah dalam kitab beliau, Syarhul Akidah al-Wasitiyah. Terhadap orang yang mengatakan bahwa metode salaf adalah melakukan tafwid. Ya memang ada sebagian ulama ahlus sunnah yang mengatakan seperti itu. Ulama ahlu sunnah belakangan misalkan. Seperti yang dinisbatkan kepada Ibnu Hajar. Maka kita katakan Ibnu Hajar tidak sesuai dengan pendapat salaf dalam hal ini. Ya. Maka Syekh Ibn Thaymin rahimahullah dalam syarah akidah wasitiyah menjelaskan. Fa'akidatu ahli sunnati wal jama'ah bari'atun minat tahrif wa minat ta'til. Ta Akidah ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari tahrif penyelewengan, penafsiran yang batil. Dan juga dari taktil, dari pengingkaran terhadap sifat Allah. Wa bihaza na'rifu dalala aw kadhiba man qalu. Aw kadhiba man qalu. Inna tariqata salaf hiat tafwid. Oleh karena itu kata Sheikh, dengan ini kita mengetahui, kesesatan atau kedustahan. Kesesatan atau kesalahan ataupun kedustaan. Orang yang mengatakan, Inna kota salafi hiat tafwid. Bahwasannya, metode salaf adalah tafwid. Haula idollu inqalu dhalika an jahlin salaf. Mereka sesat. Mereka disebut orang-orang yang sesat. Kalau mereka mengatakan itu, Disebabkan ketidaktahuan terhadap metode salaf yang sebenarnya, maka mereka disebut orang yang tersesat. Dan mereka disebut orang-orang yang berdusta kalau mereka mengucapkan itu dengan sengaja, bukan karena ketidaktahuan. Mereka sudah tahu itu bukan metode salaf, tapi masih mereka ucapkan seperti itu. Maka, mereka kalau begitu disebut pendusta. Intinya kata beliau, apa yang mereka katakan bahwa madhab salaf melakukan tafwid adalah tidak benar. Yang benar apa? Isbatul makna wa tafwidul kaifiyah. Inilah madhab salaf yang sebenarnya. Isbatul makna wa tafwidul kaifiyah. Menetapkan makna dan melakukan tafwid terhadap kaifiyah. Jadi yang ditafwid, yang diserahkan kepada Allah bukan maknanya. Namun kaifiyah, bentuk daripada sifat Allah tersebut. Bentuk daripada sifat Allah tersebut. Contohnya jemaah sekalian. Allah mengabarkan kepada kita, dia memiliki sifat istiwa di atas arsh. Maka kita tetapkan maknanya. Kita tetapkan maknanya. Seperti yang Allah kabarkan kepada kita. Maknanya bisa kita ketahui bisa kita ketahui dari sisi bahasa maupun dari penjelasan para ulama salaf maupun kalau ada hadis yang menjelaskan atau ada ayat lain yang menjelaskan iya oleh karena itu Imam Malik rahimahullah taala mengatakan al istiwau ma'lumun istiwa itu diketahui maknanya istiwa itu diketahui maknanya tentang tafwid apa kata Imam Malik al istiwau ma'lumun wal wal -imanu bihi wajibun Was anhu istiwa itu maklum diketahui sedangkan al kaif bagaimana Allah istiwa itu yang majhul tidak kita ketahui mengimaninya wajib menanyakannya bid'ah perhatikan kata Imam Malik istiwa itu maklum diketahui tapi mereka mengatakan metode salaf kita nggak tahu, kita serahkan saja kepada Allah. Ini bertentangan, ini ucapan yang masyhur dari Imam Malik mutawatir diriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun. Istiwa itu maklum diketahui. Yaitu diketahui maknanya. Yang tidak diketahui apa? Al kaif. Bagaimana caranya Allah istiwa? Bentuknya Allah istiwa itu bagaimana? Ini yang dinafikan oleh Imam Malik. Iya. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang madhab tafwid yang mereka nisbatkan kepada salaf Hada min syarri akwali ahli wal ilhad. Sesungguhnya tafwid itu adalah termasuk seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Kenapa beliau mengucapkan seperti itu jamaah sekalian? Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, benar sekali apa yang beliau katakan rahimahullah. Kalau kamu memperhatikan ucapan ini, yaitu madhab salaf kata mereka tafwid sesungguhnya tafwid itu adalah pendustaan terhadap al-quran dan menganggap bodoh rasulullah saw itu yang terkandung di dalam tafwid mendustakan al-quran dan menganggap bodoh rasulullah saw serta memberi ruang kepada para ahli filsafat untuk berbicara seenak mereka. Jadi jemaah sekalian, ini tiga bahaya tafwid. Dengan adanya tiga bahaya ini, tidak mungkin dikatakan ini madhab salaf, metode salaf. Yang pertama kata beliau, orang yang mengatakan metode salaf adalah tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, kita nggak mungkin tahu apa maknanya, kita sakit, kita diam saja, maka dia mendustakan Al-Quran. Kenapa disebut mendustakan Al-Quran? Karena Allah mengabarkan kepada kita, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ شَيْءٍ kami telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Al-Quran sebagai penjelas terhadap sesuatu. Jadi bagaimana mungkin kita nggak bisa mengetahui makna-makna sifat-sifat Allah. Begitu pula dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Allah menurunkan Al-Quran dengan lisan Arab. Allah sebut itu lisan Arab yang jelas Al-Quran. Bagaimana mungkin kita nggak bisa mengetahui. Dan juga Allah menurunkan kepada kita Al-Quran untuk ditadaburi. Afalah ya tadabbarun quran Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Allah mencela orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Nah sekarang jemaah sekalian. Tidak mungkin kita mentadaburi Al-Quran kalau kita tidak tahu artinya. Jadi gimana caranya kita mentadaburi Al-Quran? Kalau nggak tahu artinya, jadi secara tidak langsung orang yang mengatakan, "Madhab salaf itu tafwid, mereka mendustakan Al-Quran. Yang kedua, menganggap Rasulullah SAW alaihi wasallam bodoh, menganggap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bodoh. Kenapa? Karena beliau tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami sifat-sifat Allah yang diberikan dalam Al-Quran. Tapi kalau mereka katakan, "Tidak, Rasulullah SAW alaihi wasallam tahu." Kita nggak tahu, tapi Rasulullah SAW tahu. Maka ini mengandung tuduhan yang kedua kepada Nabi SAW. Tuduhan yang lain, yaitu Rasulullah SAW tidak melakukan tugasnya sebagai Rasul, mengajarkan kebenaran yang beliau ketahui. Jadi ini bahaya tafwid. Kemudian yang ketiga kata Syekh, ini membuka jalan bagi ahli filsafat, ya ahli filsafat. Ilmu filsafat itu adalah ilmu yang berasal dari orang-orang kafir Yunani. Kemudian diadopsi oleh kaum muslimin, jadilah ilmu kalam. Itu hakikat ilmu kalam. Adalah ilmu yang terpengaruh dari filsafat Yunani. Iya. Maka, ini akan membuka ruang bagi mereka untuk menakwilkan macam-macam. Untuk menakwilkan macam-macam. Jadi mereka bilang, kalian ahlu tafwid. Orang-orang bodoh, nggak ngerti, nggak tahu arti sifat Allah. Lihat dong seperti kami, kami menakwilkan, kami hebat. Mereka pun mulai menakwilkan macam-macam sifat-sifat Allah tersebut. Jadi ini tidak mungkin madhab salaf, ya bertentangan dengan apa yang telah kita sebutkan tadi, yang kita nukilkan para sahabat, para ulama salaf memahami sesuai zahirnya tidak tafwid, tidak menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang ditafwid? Kayfiyah. Yang ditafwid, yang dinafikan adalah kayfiyah. Kita serahkan bentuk dari sifat Allah itu kepada Allah. Seperti bagaimana cara Allah istiwa, bagaimana bentuk tangan Allah, kita serahkan kepada Allah. Adapun makna tangan kita ketahui. Jadi kalau orang yang melakukan tafwid, mereka bilang Tangan itu bukan artinya tangan. Lalu apa artinya? Kita serahkan saja kepada Allah. Madhab salaf bukan seperti itu. Madhab salaf menetapkan sesuai dengan zahirnya. Tangan ya tangan. Mereka tidak bilang kita serahkan arti tangan kepada Allah. Kita tidak beriman Allah punya tangan beneran. Tangan di situ bukan tangan yang kita pahami. Tidak ada salaf yang berkata begitu. Tapi yang mereka serahkan kepada Allah, yang mereka tafwid adalah kaifiyah. Bentuk bagaimana tangan Allah. Jadi di situ mereka salah paham membaca teks-teks tentang tafwid. Maka maksud salaf yang ditafwid itu kaifiyah bentuk sifat Allah, bukan maknanya. Baik, ini jamaah sekalian bantahan kepada orang yang mengatakan madhab salaf itu tafwid. Tidak usah cari tahu apa makna dari sifat-sifat Allah, tapi serahkan saja kepada Allah. Walhamdulillah,